Ayamnya baru datang ya, mantep ini ya. Baru datang lur. Wah, ini baru persiapan buka ini loh. Nah ini becaknya ya, pakai becak motor. Ini ya, kursi nih lur, dijejer-jejer ya. Oh, berarti jualan di rumah dulu mas ya? Jualan di rumah dan ini baru OTW. Baru OTW ke sini dari Tuban ini mas ya? Ya, dari Tuban. Mantap ya. Santer pasti bisa motor. Ini yang legend yang pertama jualan Jorokin ya. Yukra. Oke dulur, assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kang Mas Bugel Channel ya. Kali ini Mas Bugel ini berada di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Lebih tepatnya ini berada di depannya ini ya, Gapuro ini ya. Gapuro Jalan Pendidikan RT1 RW5 Babat. Wah, mantep banget ya. Nah di sini ya teman-teman ya, Mas Bugel ini mendapat rekomendasi salah satu kuliner yang mantep, istimewa. Namanya ini nasi pecel lodeh Yurah ya. Wah, di sana itu ya. Wah, ini ya untuk lokasinya kurang lebih masuk dari Gapuro Pendidikan ini kurang lebih 10 meter ya. Wah, di sana itu sudah ramai pembeli ya. Sudah antri, sudah banyak sekali pembeli ya. Padahal ini baru jam 7:30 ya. Baru buka tapi sudah ramai pembeli. Oke, kita lihat proses pembuatannya. Oh, mantap banget ya. Enak. Yura ini kalau habis subuh ini jualan di rumah teman-teman ya, di Desa Selawe, Ngadirejo, Tuban, dan 7:30 pagi baru sampai di area Jalan Pendidikan samping galeri Indihome ya. Indihome. Di sini artinya galeri Indihome dapat Lamongan. Mantap ya, Mariati, makasih, mantap banget ini memang. Jepol, ya benar banget, Kak Malikul Amin, benar banget ini. Lodehnya lu, wah mantap banget ya. Oh, kasih potongan telur dan itu nasi pecel. Lodeh kulup. Oh, lodeh. Iya, lodeh kulup namanya. Lodeh kulup yang murah. Payek. Oh, pakai soro daun pisang. Mantap banget ya. Wah, monggo Bu. Wah, ini ya sarapan pagi nasi pecel ya, Bu. Wah, enak banget. Mantap pokoknya. Padahal ini baru buka ya, baru buka langsung. Di sini malah kruyukan apalagi ini ya. Kalau Minggu ya. Wah, mantap banget, tambah full. Sampai enggak dapat tempat kalau Minggu. Wah. Singapun hadir Mas. Itu ada lodehnya, ada kacangnya ya, ada ya. Pecel. Ada pecelnya ini, Mas. Ada pecelnya. Pecel, lodeh, kulupan. Kulupan campur. Campur. Kayaknya juga. Wah, mantap ya. Oh, ini ya teman-teman ya. Wajib dicoba. Padahal ini baru buka ya. Tapi sudah mulai rame ini ya. Wah, mantap banget ini. Oh, oke, kita lihat proses penyajiannya. Wah, mantap ya. Ini tuh ada sayur lodeh. Harga murah meriah. Harga murah meriah. 10.000 ya, Bu ya. Wah, mantap ya. Wah, ini wah, ngiler. Mbak Yute. Ini ya. Nah, bau rawami banget ya. Padahal ini baru datang. Ini lokasinya di Jalan Pendidikan, sampingnya Telkom Babat ya. Jadi dekat sama pasar Babat ini ya. Nah, ini ya, ada nasi pecel.
dan juga dikasih kuah lodeh, mantap banget ya. Oh, kasih tahu, oh telur, dan juga dikasih tongkol ya teman-teman ya, mantap banget. Ini untuk satu porsi ini 10.000 ya. Dan di sini enaknya juga masih alas daun pisang dan juga pakai sendoknya ini suruh ya, daun godong pisang juga ya, mantep, biar menambah citra rasanya menjadi mantep banget ya. Wow, ini sudah ramai pembeli, antriannya sudah banyak. Oh, kasih payah ya. Bagi Buddha. Wah, ini ya nasi. Wow, sayur lodeh. Oh, dan juga dikasih telur, ada tahu dan juga tongkol, mantep ya. Kasih kuahnya, langsung dikasih sambal pecel dan juga peyek ya, mantep lagi. Oh, ini ya, mantep banget ya. Oh, aku mau pesan untuk sarapan pagi kali ini ya, mantep banget ya. Oh, ini dibuatkan oleh Yura. Nah, ini dikasih lalapan. Wah, ini nah, sayur lodeh dan juga dikasih isiannya ya, mantep ya. Ada tahu. Tongkol dan juga bumbu lodeh. Niki pinten, Mbah? Ini harganya 10.000 ya satu porsi ya. Mantep banget ya. Cukup murah meriah ya. Wah, ini ya teman-teman ya, penampakan dari isiannya ya, mantep banget ya. Segini harganya seporsi ini 10.000 ya. Ini sudah mantep banget ini. Untuk alasnya ini pakai daun pisang dan juga pakai suruh buat sendok ya, juga pakai daun pisang. Nah, di sini isiannya ada peyek, ikan tongkol dan juga tahu dan juga sayur lodeh dan ditambah bumbu pecelnya dan juga tongkolnya ini ya, bener-bener mantep ya. Harga 10.000 sudah bisa makan kenyang di nasi pecel Yurah ini ya. Wah, mantep banget. Oke, kita nikmati ya, karena ini sarapan pagi. Kita nikmati sarapan pagi dengan nasi pecel dan juga sayur lodeh, mantep. Oke dulur, ini tadi pesenanku ya, nasi lodeh gulupan Yurah. Wah, ini bener-bener legendaris ya. Untuk satu porsi ini harganya Rp10.000, ini bener-bener mantep. Nah, ini isiannya, oh, ini ada ikan tongkol ya, mantep ya, dan juga ada tahu dan juga ada telur. Nah, ini dan dikasih bumbu pecel ya, mantep banget, dan juga peyeknya. Wah, mantep, ini kulineran paling istimewa ya. Uniknya di sini sendoknya ini pakai godong pisang ya, loh ya, daun pisang buat suruh. Mantap. Oke, sebelum aku menikmati bagaimana rasa dan kenikmatan dari nasi lodeh Yurah yang satu ini, sebelumnya aku mau berdoa terlebih dahulu. Mantap banget ya. Eling zaman biyen lur, pasti cilik. Oke, kita coba suapan pertama ya. Nasi lodeh Yurah. Wah, harus marin. Wah, mantap banget ya. Coba lagi. Wah, ini sarapan pagi yang mantap ya. Ayo. Ya Allah, ini benar-benar mantap ya. Pantas saja di sini baru buka sudah ramai pembeli ya, karena ini rasanya ciri khas banget ya, antara nasi lodeh dan sambal pecelnya ya. Nah, ini juga ada kulupan ya, ada kulupannya ini teman-teman ya. Oh, ini ya, mantap ya, ada kulupan ya. Oh,
Dexter terong favorit. Kita coba ini ya, pakai tahu ya, mantap banget. Untuk buat 10.000 ya, ini sudah pas banget buat sarapan ya. Ini pas untuk ukuran sarapan pagi. Ini kuliner ala-ala tradisional ya, pakai alat daun pisang dan juga sendoknya ini dari daun pisang juga ya. Namanya ini soro ya, biar menambah citra rasa dari kenikmatannya ya. Tuh, mantep. Ada ikan tongkol ya, porsi 10.000 sudah dapat ikan tongkol, mantep banget ya, monggo. Perpaduan dari kuahnya dan juga bumbu pecelnya ini, masya Allah, luar biasa, mantap betul. Ini rekomendasi sekali ya. Oh ya, untuk bukanya ini yang di sini mulai 7:30 pagi ya. Ini pas banget buat kalian yang perjalanan dari arah Bojonegoro ke Surabaya, bisa mampir ke sini ya, Pak. Suapan terakhir, penutupan dengan kayak ya, mantep ini. Semoga. Kayak. Iya. Alhamdulillah lur, akhirnya satu porsi nasi lodeh Lurah Lodestah tersisa ya. Wah, ini bener-bener kulineran yang paling istimewa ya, cocok banget buat sarapan pagi. Nanti untuk alamat lebih lengkapnya, sampai tak sematkan link Google Map di deskripsi agar kalian tinggal tun langsung nyampe di lokasi. Ini rekomendasi dari Mas Bugel. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara. Dadah.